On the ground! Dalam dunia superhero, kostum seringkali menjadi faktor penentu apakah seorang karakter bisa populer ataupun tidak. Tidak terkecuali di film-film live action Marvel yang sudah sejak lama mengenalkan berbagai macam superhero dengan kostum karakter dengan warna yang cukup menonjol. Di dalam komiknya, kostum para superhero Marvel ini memang terkadang dimaksudkan untuk menggambarkan keunikan dari karakter masing-masing. Namun terkadang setelah dibuat ke dalam bentuk film, beberapa desain kostum superhero Marvel ternyata justru tampak buruk dan berbeda jauh dengan apa yang telah digambarkan di dalam komik. Nah, khusus di video ini, Epic Level Box khusus merangkum 7 kostum terburuk superhero Marvel setelah tampil di dalam versi film, yang bahkan beberapa diantaranya terlihat cukup konyol. Siapa saja ketujuh superhero dengan kostum terburuk itu? Berikut daftarnya untuk kalian. Captain America rilisan 1979. Tahukah kalian bahwa Captain America adalah salah satu superhero Marvel yang paling sering diadaptasi ke dalam bentuk live action? Dan salah satu kemunculan Captain America dengan kostum yang terlihat buruk adalah film Captain America yang pernah rilis di tahun 1979 silam. Bukannya berhasil membuat karakternya makin dikenal secara luas, film tersebut malah menuai protes dari para penggemar. Pasalnya, superhero Steve Rogers alias Captain America di film ini justru mengenakan pakaian tipis yang sepertinya sangat mudah sobek. Dan bagian yang paling parah adalah helmnya yang benar-benar seperti helm motor yang hanya dicat biru. Lucunya lagi, dia digambarkan punya motor andalan layaknya seorang Kamen Rider. Iron Man rilisan 1977. Nah, jika membahas superhero Marvel dengan kostum terburuk, Iron Man yang pernah rilis di tahun 1977 ini tentu saja adalah salah satunya. Menampilkan armor Iron Man yang menutup seluruh tubuhnya, Tony Stark di film ini bahkan terlihat kesulitan untuk berjalan. Parahnya lagi, bukannya berubah dengan terlihat keren, untuk berubah, Tony seperti harus masuk ke dalam mobil dengan alat press di dalamnya. Ia cukup berbaring dan alat tersebut akan secara otomatis memasangkan armornya secara langsung. Ya, meskipun bergerak dengan lambat, setidaknya armor ini cukup kuat baik dari tembakan peluru maupun ketika ditabrak mobil sekalipun. Armor ini masih kokoh untuk melindungi Tony. Deadpool. Di dalam semesta film Marvel, karakter Deadpool memang tidak memulai kisahnya sebagai seorang superhero. Tetapi saat ini karakter ini bisa dibilang adalah salah satu superhero atau antihero yang sangat digemari oleh banyak penggemar. Muncul pertama kali di dalam film X-Men Origins Wolverine yang pernah rilis di tahun 2009. Karakter ini justru banyak dikritik karena berbeda jauh dengan apa yang sudah ditampilkan di dalam komiknya. Di film ini, Deadpool ditampilkan muncul tanpa mengenakan baju dan menggunakan celana kain berwarna hitam. Parahnya lagi, Deadpool di film ini justru dibuat tidak mempunyai mulut dan punya banyak motif sekujur tubuh yang tidak jelas apa maksudnya. Uniknya lagi, Deadpool di film ini juga bisa mengeluarkan senjata tajam dari kepalan tangannya mirip Wolverine yang juga bisa mengeluarkan cakar adamantium. X-Men. Satu lagi film yang menampilkan kostum superhero terburuk di film live action Marvel adalah film X-Men yang pernah rilis di tahun 2003. Berbeda dengan para karakter X-Men yang punya kostum dengan warna khas mereka masing-masing, di film ini baik Wolverine, Cyclops, Storm, sampai Rogue semuanya sama-sama dihadirkan dalam balutan kostum serba hitam layaknya orang-orang yang akan pergi melayat. Yang tentu saja hal ini membuat para penggemar kecewa, karena para anggota X-Men seharusnya mempunyai kostum dengan keunikan mereka masing-masing. Namun, Century Studio sepertinya tidak mau mengeluarkan anggaran lebih untuk membuat kostum dari para karakter X-Men ini. Fantastic Four. Banyak penggemar yang sepakat bahwa film Fantastic Four rilisan 2015 yang diproduksi Century Studios adalah salah satu film Marvel yang cukup buruk. Film reboot yang gagal ini pada dasarnya menceritakan kisah para anggota Fantastic Four yang mendapatkan kekuatan super unik setelah terjebak di Negative Zone. Selain ceritanya yang kacau, kostum keluarga super ini juga dianggap penggemar sebagai kostum superhero terburuk dalam sejarah live action Marvel.
Alih-alih punya kostum biru terang seperti yang ditampilkan di dalam komiknya, Reed Richards dan kawan-kawannya malah diperlihatkan mengenakan kostum hitam yang sama sekali tidak menggambarkan keunikan kekuatan mereka. Punisher. Punisher di Marvel Comics memang tidak mempunyai kostum yang berwarna seperti Deadpool, Wolverine, ataupun Fantastic Four. Tetapi tetap saja menghadirkan karakternya dengan kostum seadanya justru merupakan langkah yang malas di mata penggemar. Mirisnya, hal tersebut benar-benar terjadi di film live action The Punisher yang pernah rilis tahun 1989 silam. Dikenal sebagai anti-hero dan terkadang menjadi superhero di Marvel Universe, siapa sangka karakter seperti Frank Castle ini alias Punisher akan mendapatkan kostum live action terburuk di film ini. Di mana pada kostumnya sama sekali tidak terlihat lambang tengkorak putih yang sudah sejak lama menjadi ciri khas dari karakter ini. Elektra. Dan menjadi superhero penutup di daftar ini. Penggemar setia Marvel pasti tahu siapa Elektra. Ya, dia adalah salah satu love interest paling pertama Daredevil yang digambarkan ahli bertarung khususnya saat menggunakan senjata Trishula. Ketika film Daredevil tahun 2003 melahirkan sebuah spin-off berjudul Elektra, banyak penggemar yang berharap banyak pada superhero wanita Marvel ini. Mirisnya, selain punya alur cerita yang berantakan, kostum karakternya juga bisa dibilang sebagai salah satu kostum superhero terburuk di live action Marvel. Hal tersebut bisa terjadi karena dia diperlihatkan mengenakan kostum berwarna merah yang lebih mirip seperti pakaian dalam minim dan tentu saja kostum ini sangat memudahkan musuh untuk melukainya. Itulah ketujuh superhero Marvel dengan kostum terburuk yang pernah diperlihatkan di dalam film live action. Kalian setuju nggak nih dengan daftar ini? Atau kalian masih ada nama lain? Tuliskan di komentar ya. Well, terima kasih sudah menonton video ini ya. Subscribe channel ini biar update terus info film terbaru atau info seputar superhero populer lainnya. See you the next video. Bye!